Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video kali ini saya mau review sebuah aplikasi penghasil uang dan pulsa, di mana nama aplikasinya ini LuckyTime. Dan di sini nanti saya sekalian mau live withdraw di aplikasi ini. Baik, sebelum saya lanjut, terima kasih banyak buat kalian yang telah mensubscribe channel ini. Bagi yang belum mensubscribe, bantu subscribe dulu dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya, sehingga saya lebih semangat selalu update video setiap hari. Jadi di sini nama aplikasinya LuckyTime, dan di sini di dalam aplikasi ini tugasnya banyak banget. Kita bisa bermain game di dalam aplikasi ini. Selain itu bisa memutar spin dan bisa menggosok-gosok layar. Di sini saya contohkan dulu untuk menggosok-gosok layar. Kita gulir ke bawah, kemudian di sini kita klik. Nah, di sini saya mendapatkan koin, saya ambil dulu. Oke, ini ada iklan, lewati dulu iklannya. Nah, kemudian di sini kita gosok-gosok seperti ini, maka akan mendapatkan koin. Untuk mendobelkan, tinggal kalian klik dua kali. Kemudian di sini saya coba satu kali lagi, saya coba bermain di salah satu permainan Lucky Diamond. Jadi di dalam Lucky Diamond ini cara bermainnya cukup gampang, kita hanya mengetap-ngetap layar saja. Oke, kita klik play. Kemudian di sini tinggal tap seperti ini, bosku. Oke, satu, tinggal tap seperti ini, kita tap seperti ini. Di sini cara bermainnya gampang banget, dan minimal di sini kita mendapatkan koin itu 800 sampai 1000. Jadi permainan ini nggak pakai mikir ya bosku, kita tinggal tap saja seperti ini sampai nanti terakhir di sini kita mendapatkan koin. Nah, untuk mendobelkan tinggal klik dua kali saja. Ini saya mendapatkan 1440. Selanjutnya di sini ada juga nih permainan Lucky Spin. Jadi untuk bermain di Lucky Spin ini cukup mudah banget daripada bermain di Lucky Diamond. Kita hanya menyepin saja atau memutar spin saja. Contohnya di sini saya masuk lagi ke Lucky Spin di pojok kanan atas, kita klik. Nah, di sini oke, saya mendapatkan koin lagi. Jadi kalau ada iklan seperti ini iklannya nggak sampai 5 detik, tungguin saja, kemudian kita close karena ini aplikasi iklan yang membayar bosku. Kemudian di sini kita klik spin. Di sini kalau kita beruntung kita juga mendapatkan HP Android di spin ini ya bosku, kalau kita beruntung. Kemudian di sini saya close saja. Kemudian di sini selain kita bermain game untuk mendapatkan koin, di sini kita bisa mengundang teman bosku. Jadi untuk mengundang teman kita juga mendapatkan koin lebih banyak. Caranya untuk mengundang teman, di sini kita masuk ke menu tugas. Kemudian di sini di menu tugas ini setiap hari kita mendapatkan koin selain mengundang teman. Nanti di sini kalian ambil ya bosku koinnya, seperti menonton video ini kita mendapatkan 5000 koin. Dan nanti kalian gulir ke bawah apabila nanti kalian main setiap hari. Di sini tugas-tugas tersebut akan muncul bosku, akan muncul koin, dan itu harus ambil juga koinnya. Setelah itu di sini kita klik undang teman. Oke, jadi di menu undang teman ini di sini ada kode yang harus kalian input ya bosku untuk mendapatkan 22.000 koin gratis untuk pengguna pertama. Kemudian di sini bisa kita share nanti ke sosial media kita masing-masing. Selanjutnya nanti di sini kodenya di paling atas ini kita salin seperti ini kodenya. Kita salin. Nah, itu kode kita bosku, 04 14 26, itu kode saya jika kalian tidak keberatan. Kemudian di sini ada stepnya juga nanti bosku, ada stepnya juga. Kalau kita mengundang teman lebih banyak, kita juga mendapatkan koin itu lebih banyak di dalam aplikasi ini. Selanjutnya di sini setelah koin kita terkumpul cukup banyak, di sini kita bisa melakukan penarikan. Di sini kita bisa melakukan penarikan atau withdraw. Untuk melakukan penarikan atau withdrawnya, kita kembali dulu dan kita masuk lagi ke menu saya. Di sini kita klik di menu saya di pojok kiri bawah ini. Oke, di sini terakhir saya mulai withdraw, dan di sini koin saya ada 26 juta sekian. Ini saya cukup untuk melakukan withdraw. Kemudian kita klik shop, maka akan dibawa ke tampilan seperti ini bosku. Jadi di sini tentunya penghasil PayPal juga ya bosku, dan penghasil pulsa. Untuk yang PayPal itu minimal 5 dolar, jadi koinnya itu harus 50 juta koin, dan maksimal 20 dolar ya bosku.
koinnya 20 juta koin. Dan di sini ada pulsa, untuk yang pulsa itu minimal 10 juta udah bisa mendapatkan pulsa 10.000. Di sini maksimal 50.000 pulsa, itu 50 juta koin. Di sini saya mau coba withdraw pulsa 25.000 saja. Ini kita gulir ke bawah lagi. Nah, kita klik pulsa 25.000 IDR. Nah, di sini jika muncul seperti ini, misalkan nih kalian belum melakukan login atau belum melakukan mendaftar, di sini kalian isi dulu ya bosku. Wajib diisi mulai dari email kita, kemudian Facebook. Jika kalian belum gabung ke Facebook, kalian klik Facebook dulu, masuk ke Facebook. Kemudian di sini kita pilih pulsa operator. Misalkan nih kita pengguna Axis, Indosat, Tri dan Smartfren. Dan kemudian di sini isi dua kali nomor HP-nya. Oke, jadi saya ulangi lagi, mulai dari email nih, kita isi dulu emailnya. Jika sudah gabung ke Facebook, kita lewati, kemudian isi pilih pulsa operator, dan terakhir di sini isi nomor HP kita, dan kemudian di sini kita tarik dana. Jadi harus benar ya bosku nomornya, jangan sampai salah, jangan sampai keliru nomornya nanti kalau kalian mau withdraw. Misalkan kita pilih pulsa operator, kita klik saja pulsa operator Axis Indosat 3, itu nanti ada semua bosku. Oke. Dan setelah kita tarik pulsa, kita cek riwayat penarikan. Kita masuk dulu ke riwayat penarikan. Oke, jadi di sini masih dalam ulasan bosku, dan ini ada 4 step, itu 5 hari. Penentuan itu 5 hari pulsa masuk atau tidaknya itu 5 hari. Kalau sudah hijau semua berarti sudah masuk. Dan di sini ini sudah masuk bosku, pulsanya ini sudah masuk, tapi keterangannya ini masih terkirim. Tapi sudah pulsanya udah masuk 50.000 di kemarin, hari Minggu kemarin saya menerima pulsa sebesar 50.000. Nanti kalau misalkan kalian gagal di penarikan, ditolak ya bosku, itu koinnya nggak hilang, dikembaliin bosku koinnya. Nanti kalian withdraw lagi, dan prosesnya itu 5 hari kerja. Jadi 5 hari itu kalau nggak masuk tungguin saja. Kalau misalkan gagal itu ada keterangannya sendiri nanti di aplikasi ini, dan koinnya itu dikembaliin. Dan nanti kalian withdraw lagi sampai landing. Dan di sini saya melihatkan dulu di pesan masuk. Oke, di sini 3-5 hari kerja prosesnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Selamat mencoba, aplikasi ini legit, terbukti membayar. Aplikasi ini sudah lama sampai sekarang masih membayar bosku. Jika kalian belum download aplikasi ini, silahkan kalian download saja aplikasi ini. Jadi kurang lebih seperti itu, selamat mencoba. Semoga kita semua dibayar sama aplikasi ini bagi yang baru bermain. Dan apabila video ini bermanfaat bagi kita semua, jangan lupa bantu disuka atau bantu di like. Dan jangan lupa di subscribe yang belum mensubscribe bosku, supaya saya lebih semangat selalu update video setiap hari. Karena subscribe itu gratis. Oke, saya Kulis Kampret. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.